bye. Eh, udah punya pacar lagi. Kak Win. Eh, ini lama. Kemarin aku lihat video kalian. Cuma enggak tahu udah jadi langsung. Siapa? Oh, yang kedupan. Enggak. Emang kedupan lagi kalau tahu. Kemarin dia mau ke rumah juga. Iya kan? Kemarin baru baru kenal lah. Anak datang. Kayaknya anak kenal sama Oma. Udah mah lihat sekali lah tahu. Ngelawang. Apa apa? Sebelum ketemu enggak usah setuju dulu. Sebelum ketemu? Oh no. Setuju. Kenapa? Mama sedang cakap apa tuh? Cakap ya. Ganteng. Klasifikasinya kayak apa kayak Dedi? Lembut, enggak gampang marah. Skincare-an pakai suka banget. Soalnya ini yang paling cocok gitu di aku dan bisa ngangkat semua kotoran yang ada di muka aku gitu. Kalian jangan lupa buat skincare-an juga walaupun kalian di rumah aja, tapi kalian juga harus skincare-an. Halo? Oh, iya iya. Bentar. Yo. Ya udah, ayo. Ayo ke mana? Ke atas dulu. Ngapain? Kita kenalan dulu ya. Kenalan? Iya. Harus banget apa? Ya iya. Ayo cepetan. Ada yang mau kenalan? Siapa yang mau kenalan? Dia ikut aja. Kan udah kenal kan? Diman Allah. Ya. Ada mau kenalan? Halo. Gue Tani. Saya Tani. Iya. Ini Oma. Iya. Oh iya. Ma, aku boleh duduk? Duduk lah. Oke. Aduh. Gila enak banget ini. Bener ini apa ya? Wih, kayaknya di posisi kayak gitu enak ya. Kenapa kita? Ya udah. Enggak. Kapan jalan? Bentar lagi lah. Mau minum apa? Aduh. Kopi ada kopi hitam? Gue suka banget kopi hitam. Kopi hitam ada sih, Wak. Oma suka kopi hitam gak? Ada ya, Oma? Ada. Ada, Nur. Hitam. Oke. Biasa. Santai aja mau nih. Nih, posisi enak aja pokoknya santai aja. Yuh, sendu deh. Gua sendirian juga. Bikin kopi aja gak bisa. Kopi itu pakai gula gak sih? Pakai gula sedikit. Oh iya, satu sendok sama ini. Segini gak sih? Iya. Kalau kurang punya nambah. Nah, segini. Gak apa-apa, gue bisa nambah nanti. Oke, baby. Biasanya bikin apa sih? Ya, Oma kasih tahu, aku pintar masak kok. Tahu, Oma. Masa iya? Gak pernah nyicipin masakannya? Emang enak masakannya, Oma? Enak. Coba tes. Panas banget lagi. Panas banget, masa sih? Iya, serius. Pakai alas, pakai piring. Oh, enggak. Eh, si kamu dari mana? Mau ngurangin rambut dulu ya? Oh iya, siap. Ini tontonan Oma tiap hari. Apa sih India telenovela? Mana ya? Aduh, maaf nih ya. Taruh sini nih. Bener.
kalau gua aduh di luar aja saya kalau saya itu Jakarta asli Jakarta Jakarta Utara di Priuk udah lama banget. Kamu gak nanya sama saya kenal Pindi dari mana? Juga nanya. Saya kasih tahu nih. Boleh ya. Jadi tahu saya itu kenal Pindi dari teman. Terus kita ketemu nih di Kelapa Gading. Pas di Kelapa Gading, Pindi kepleset. Wah, udah kaget kan shock. Kayak saya bantuin. Saya bilang baik hati. Nah, sama dia ya kan. Akhirnya kita kenalan, karena bantuin dia jatuh. Baru sampai sekarang sama pacaran lagi. Dia selalu pakai slow motion gitu, harus ada tatapan gitu. Kamu enggak mau tatap saya? Ganti baju dulu ya. Dih, ngapain lu ganti baju? Itu kaos aja. Ini apa bicara pendek, tentang panjang deh kaos, tentang panjang udah simple aja. Kayak gini. Ya lu ngapain? Bicara tuh gitu mah. Setahu mah iya. Pakai kaos aja ganti kan. Ganti baju dulu lah. Ya gembel kayak gini. Ya. Oh my god. Gembel. Gembel periukan di rumah sana. Biar bagi diri. Ganti baju dulu lah. Ya udah lah. Pakai kaos aja ya, mau bisa aneh-aneh lah. Iya. Di daerah? Di kantor pakai kaos juga. Hah? Gak ada kaos? Gak simple ya. Di daerah sih om. Gak simple ya om. Ribet banget kayaknya. Bapak umur yang di Padang gak sih? Hah? Masih Padang? Udah enggak sih. Iya. Kenapa? Kepo banget, kepo banget dia. Oh ya. Tahu. Padahal kita udah ngomong, udah sering ngobrolin ini, tapi diulang lagi. Kenapa biar Mama tahu? Ganti bajunya. Baju apa? Ih, biarin pakai kaos aja. Ini bagus loh. Enggak ribet. Nanti kayak ini Mama. Ribet. Kata Mama nggak simple. Bruh. Ganti. Ya udah ganti deh. Iya ganti lah. Tuang. Namanya simple. 2022 ingin harus simple. Ini ya. Cik mana sih? Atas. Cuci. Yang cuci itu kan cuci. Mama. Nih. Tato gimana? Mama gak suka. Wah, mama suka tato. Ini sih, mama. Ini ada artinya, mama. Tato itu nempel. Nempel? Permanen. Bagus, mama. Dari seni aja kita lihat. Bagus, ya. Tapi gak mau sama sih. Wah, iya sih, mama tanya gitu. Ada nggak apa-apa lah, lebih simpel gitu kan? Yang ini. Mana tadi ya itu? Kemana lagi? Ucinya tuh kok prepare lama banget ya, Mie? Kenapa ya? Tadi kita mau jalan bentar doang padahal, Ma. Mau cuman sembari makan aja. Kamu nggak mau nanya nih ke saya, sibukannya apa gitu? Belum ya, nanti ya. Padahal saya serius banget tau semua sama Cindy itu. Dan pertama saya suka banget nih dia. Lihat di Instagram, lihat di YouTube nih. Ngeliat ada Oma di sini. Saya penasaran bener sama Oma bener. Bu, makeup bener. Hah? Lagi, ngapain sih makeup udah gitu aja lah. Makeup apa tadi ngomong sama Oma juga gak suka makeup. Siapa? Ya. Tapi kalau tipe Oma suka make up gitu. Ya bagus. Benar lu, Bang. Ada minta doang, Oma. Benar deh. Mana ya? Many months later. Lama banget sih. Santuy. Udah itu, udah make up. Alis lu kayak si Shinchan sih. Ya ampun. Oma tahu Shinchan enggak?
Kapten Shinchan mah. Bagus kan lo ya? Bagus kan lo? Gak kata lo bang? Namanya kan gua ini yang nyeriti. Kamu tahu gudeg di sekitar sini? Gak tahu. Lo tahu gudeg gak? Cih, nggak tahu nanti sih. Oh, kenapa sih? Sama ini. Iya benar. Tapi saya suka itu gudeg. Lo orang Padang suka gudeg? Enggak sih, cuma karena tangkap. Oh, bener. Iya, Oma tahu banget. Emang kita harus goli udah nih. Goli kita udah lama. Udah, Oma gini lama. Ayo, salim lagi. Minum ya? Apa apa lantar aja, kita aja. Oma, gua pamit. Saya maksudnya, ya, ya. Ya, udah kan? Oh lagi. Ya udah, mending kita ngomongnya gua biar santai gitu ya, Om ya. Biar kan biar kayak umur 20 tahun ya, Om ya. Jangan tegang-tegang. Sama gua enggak nih. Jagain. Jagain siap. Dadah. Dadah, Om. Ya, ya. Ha ha ha!
Aku bukan orang Padang. Jawa. Ada Padang Padang kayak gini. Gimana apa perasaannya apa? Aduh, udah image gue nih jeleknya nih. Maaf ya, aku gak begitu. Sadar ruang, suruh acting sama mereka. Oma sadar gak Oma kalau ini prank? Enggak. Bukannya udah kesel tadi dia nyok-nyok. Aduh. Bener-bener gak lama banget ya. Sebenernya saya deg-degan tau Oma. Kopinya tuh. Tapi Omanya kopinya beneran enak. Iya, biar tenang. Kamu aja panik. Gimana bisa Oma enggak sadar kalau Oma di prank gitu? Enggak sadar lah, saya di prank. Kirain beneran. Berarti bagus lo acting, bagus lo. Iya bagus dong. Terpercaya lo berarti. Iya. Cocok lah ya jadi itu aktor India, Oma. Yang semusin tadi Oma ya. Sampai topik ke film India lo tadi gue saking deg-degan. Jatuh katanya. Nolongin jatuh. Kayak film ini ya. Iya. Itu idenya langsung. Film India tadi. Gimana apa perasaannya sekarang, Oma? Garuka. Minum katanya. Terus nguruhnya ke Vindi, apa Vindi nggak mau dandan, nggak boleh kelihatan cantik, dandan nggak boleh. Ada baru pacaran. Oma cerita. Oh langsung imunnya boleh langsung dikirim. Selama. Saya penasaran sama gibahin apa. Oke guys, jadi prank kali ini berhasil. Yeay! Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Semoga kalian suka sama video ini. And see you in the next video and in the next prank pastinya. Yeah, dadah. Oma maaf ya. Dadah banget lagi.